Shalom, selamat pagi sahabat yang ada di Kata Bijak Motivasi Kristen, sahabat yang ada di Miracle of Jesus, dan sahabat yang ada di Motivasi Kristen dan Kehidupan. Puji Tuhan, kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi edisi Kamis 2 Juni 2022. Tema kita pagi ini adalah Penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong orang percaya berdoa. Kita akan baca dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sahabat terkasih, pada umumnya manusia itu gampang sekali putus asa karena tidak sabar jika harus menunggu. Terlebih-lebih menunggu jawaban doa. Kita seringkali berubah sikap jika doa kita belum beroleh jawaban. Mulai ogah-ogahan untuk berdoa. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi kecewa dan patah arang, tak mau lagi datang beribadah. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itulah Tuhan memberikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Namun yang harus orang percaya ketahui adalah bahwa ada peran Roh Kudus dalam setiap pergumulan doa kita yang dapat Ia lakukan bagi kita. Sahabat, Roh Kudus yang dilambangkan dengan api dan juga burung merpati memiliki makna pembela atau penolong. Roh Kudus menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Roh Kudus juga bekerja untuk membukakan pintu gerbang permintaan doa. Dia mengajar dan memberitahukan kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sahabat terkasih, seringkali kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan, termasuk segala keperluan kita sekalipun. Kita tidak tahu bagaimana memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Roh Kudus menyatakan pada kita tentang keperluan-keperluan kita, sehingga kita diajar untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tak terucapkan, sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah mengerang dan meratap kepada Allah. Saat itulah Roh Kudus membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan. Namun jawaban Tuhan selalu lebih besar dari permintaan kita. Doa yang kita panjatkan itu ditafsirkan dan disempurnakan oleh Roh Kudus, kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Roma 8 ayat yang ke-27 berkata demikian. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sahabat terkasih, Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita. Tetapi bukan seruan-seruan kita yang keras yang didengarkannya, melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena Dialah yang diakui Bapa selalu menjadi pemimpin dan penolong sejati kita, bukan ucapan-ucapan kita. Jadi jika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan terlatih mengenal suaranya, kita tidak akan menyerukan doa yang sia-sia yang berasal dari dorongan hati yang salah, melainkan kita berdoa menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan sahabat, demikian santapan rohani pagi kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita untuk kita sungguh-sungguh percaya. Saat engkau tak mampu lagi berdoa, tak ada kata-kata yang sanggup engkau keluarkan kepada Allah Bapa. Percayalah, ada Roh Kudus yang menolongmu ketika engkau berdoa kepada-Nya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.